Baru-baru ini viral di media sosial lomba panjat pinang berhadiah janda muda. Janda cantik yang diperbutkan pun tampil dengan gaun serba merah. Ia juga duduk manis di atas puncak tiang menunggu jemputan para calon pemenang. Namun faktanya sosok janda muda yang jadi rebutan pada lomba panjat pinang tersebut adalah seorang pria yang sengaja diberi make up dan dirias sedemikian rupa supaya terlihat seperti wanita cantik. Perlombaan panjat pinang yang memperebutkan seorang janda muda itu sendiri berlangsung di RW 16, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Janda muda cantik tersebut diperebutkan oleh sebanyak 27 orang peserta terdiri dari 9 kelompok, dan masing-masing kelompok berjumlah 3 orang. Haris Iskandar, Ketua Panitia 17 Agustus RW 16, Kelurahan Solok Pandan mengatakan perlombaan panjat pinang berhadiah seorang janda tersebut sengaja dilakukan untuk menarik minat masyarakat sekitar supaya lebih antusias dalam memeriahkan HUT ke-79 RI. Kini usai viral, warganet pun dibuat penasaran sosok pria beruntung, pemenang perlombaan tersebut. Ditelisik dari unggahan akun Instagram Memo Medsos, Senin, 19 Agustus 2024, rupanya seorang pria berhasil menjadi pemenang lomba tersebut. Dalam video yang dibagikan akun Instagram Memo Medsos tersebut, tampak seorang pria tersenyum menatap kamera. Ia terlihat berdiri di ujung bambu. Ia kemudian disambut oleh sosok janda muda yang disebutkan sebagai hadiah lomba. Pria pemenang itu juga tampak tersenyum ketika berada di atas. Bahkan sang janda muda yang menjadi sorotan tiba-tiba juga memperagakan adegan romantis dengan pria tersebut. Hal itu sontak langsung membuat para penonton yang berada di lokasi tertawa hingga berteriak histeris. Sementara warganet yang melihat momen tersebut juga tak kalah dibuat ngakak. Tak sedikit yang membagikan komentar bercanda perihal kejadian tersebut. "Bang turun bang. Udah bang. Malu sama bini sama anak bang. Pakai didandanin ala-ala princess," ujar warganet. "Kukira putri duyung. Ternyata putra lele," tambah warganet. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.